Halo, selamat siang Sobat Antara Motor semua, dimanapun kalian berada. Welcome back to my YouTube channel Antara Motor Style. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Jumpa lagi di review awal September. Kalau di bulan Agustus kita ada promo kemerdekaan. Nah, di bulan September ini kita lagi-lagi ada promo. Namanya promo apa? Yaitu promo September Ceria. Kira-kira ada bonus apa aja di promo September Ceria ini? Yang pertama pasti kalau Antara Motor kita kasih garansi mesin selama 1 tahun, free service selama 1 tahun, kemudian kita ada bonus spare part langsung seperti oli mesin, oli gardan, kampas rem depan belakang, dan untuk motor sport kita kasih tambahan yaitu chain loop. Kemudian ada lagi bonus kaos keren atau t-shirt keren dari Antara Motor. Dan yang terakhir, kita siap kirim unit ke seluruh wilayah Jabodetabek gratis, teman-teman. Semoga promo tadi bisa menambah minat teman-teman buat ngambil motor bekas, pastinya di dealer Antara Motor. Oke, untuk review awal September ini, kita ada macam-macam stok, mulai dari Matic sampai Sport pastinya. Kira-kira ada motor apa aja dan harganya berapa? Kita bakal review stok dan harganya satu persatu. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis. Let's go! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Oke teman-teman, langsung kita mulai review stok dan harga yang pastinya di cabang Antara Motor 1 Kalisari. Lumayan banyak stoknya, ada Matic, Sport, dan Sport Firing teman-teman. Kita mulai dari motor Matic yang harganya 10 jutaan nih teman-teman. Ada Honda Beat FE 2015, platnya B Depok. Pajaknya nanti teman-teman bakal terima panjang 12.25 untuk kalengnya dan pajaknya 12.21. Mulus banget unitnya, walaupun tahun tua tapi ini bisa jadi rekomendasi karena harganya kita jual cuma 10 juta teman-teman. Oke lanjut, sebelahnya masih Honda Matic juga, ada Beatpop FE CBS ISS warna magenta, platnya B Jakarta Timur, teman-teman bakal terima panjang juga kalengnya. Ini kita jual di harga 10.200. Bisa cash kredit atau via kartu kredit. Geser sebelahnya lagi masih ada Honda Beat Pop, tapi ini yang CW teman-teman. Ini nopolnya Jakarta Utara, pajak juga terima panjang nanti bulan 5 2022. Ini kita jual dengan harga 9,9 juta teman-teman. Ada Beat FE, ada Beat Pop FE CBS ISS sama Beat Pop CW. Ketiga unit ini harganya kisaran 10 jutaan. Bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen cash tapi budgetnya terjangkau. Oke lanjut, ini yang versi old, ini yang new Beat
FIC BSISS tahun 2021, nopolnya Depok, B3700ESE, pajaknya bulan 4 2022. Berarti unit ini baru 5 bulan pakai kira-kira, teman-teman. Warnanya biru, kombinasi hitam. Kilometer pastinya masih di bawah 10 ribuan. Unit ini kita jual dengan harga 15.500. Untuk unit Matic Honda harganya masih cukup bagus, teman-teman. Oke, lanjut sebelahnya, ini yang new version, ini yang Beat new. Ada Honda Beat 2018 yang versi CW. Platnya B Depok. Pajak bulan 10 2022. Warna putih, bersih. Pajaknya terima panjang, teman-teman. Atau kalau untuk teman-teman mau balik nama juga bisa kita bantu untuk unit ini. Oke, untuk unit ini kita jual dengan harga 11.800. Bisa terima balik nama, mau KTP Depok atau Jakarta. Oke, lanjut sebelahnya ada Honda Beat FE juga. Warnanya sama, hanya tahunnya yang beda. Ini lebih senior, teman-teman. Ini lebih junior, karena ini tahun 2019, nopol Depok, pajak bulan 6, 2022. Ban baru, semuanya udah baru, tinggal pakai. Ini kita jual dengan harga 12.800. Selisih 1 juta dengan seniornya. Oke, kalau tadi udah Matic Honda, ada beberapa, kita geser ke unit sport firing nih, teman-teman. Ada 4 di depan, R15 Old sama New CBR. Kita mulai dari yang R15-nya. Ini 2015. Platnya B DKI, teman-teman. Ini udah direpaint bagian velgnya. Kondisi seperti ini, teman-teman. Siap pakai, mulus. Yang pastinya standar antara motor. Warna hitam. Ini kita jual dengan harga 16 juta aja, teman-teman. Kalau punya pengen punya motor sport tapi budgetnya terjangkau, pengen cash, ini bisa jadi rekomendasi, atau mau kredit juga bisa. Oke, lanjut ke seniornya. Ini 2014, nopolnya Jakarta Timur, registernya 2020. 2015, sorry. Tapi untuk nick-nya 2014. Ini masih belum di-repaint, teman-teman, masih bawaan dari peleknya, masih bawaan hitam. Ini kita jual dengan harga 15 juta aja. Mau yang 2015 atau 2014, tinggal pilih. Yang pasti di cabang antara motor Kalisari. Oke, lanjut, itu untuk versi Yamaha-nya. Ini versi Honda-nya, ada New CBR 150 2018, nopolnya B Depok, pajak panjang banget, bulan 9 2022. Spionnya udah modifikasi, teman-teman, yang lebih kecil, biar nggak kelihatan spionnya. Ini kita jual dengan harga 22.800. Oke. Next, masih ada dari tipe CBR, tapi ini yang 2019. Nopol sama Depok, pajak bulan 10, 2022. Warna hitam doff. Mulus abis pastinya. Kalau teman-teman minat, ini kita jual dengan harga 24.700. Yang versi New CBR, bukan hitam depannya tapi abu-abu, kombinasi hitam. Oke, untuk bagian depan udah kelar, kita menuju ke bagian belakang. Ini ada RR, tapi ini udah sold out, teman-teman. Ini yang ambil Pak Dokter dari Cibinong. Oke, besok kita bakal kirim ke Cibinong, teman-teman. Oke, lanjut, ini ada R15 lagi, yang V3,
V3 generasi pertama ini. Shocknya belum kuning atau belum gold, warnanya hitam dove. Nopolnya B Depok, pajak bulan 10 2022. Ini kita jual dengan harga 22.500. Ini yang V3 generasi pertama. Ini ada V3 generasi kedua karena udah shocknya udah gold. Warna kuning, nopol B Jakarta Timur, pajak bulan 2 2022. Nih teman-teman, kalau yang suka nonton film Bumblebee, ya ini motornya. Ini kita jual dengan harga 24.500, teman-teman. Oke. Geser sebelahnya, ini ada motor keramat, teman-teman, karena udah lumayan lama. Karena yang beli motor ini rata-rata orang yang emang hobi motor-motor rare item. Dari awalnya kita jual dengan harga 235. Ini kita turunin 2 juta, teman-teman. Kalau mau cash, harganya 20.500 langsung angkut. Dan untuk uang muka mulai dari 1,5 juta. KTM Duke 200 Nopol Bogor, pajak bulan 2 2022. Oke, unit sportnya habis, kita geser ke unit matic. Ini ada Honda New Vario 125 CBS ISS 2018, nopolnya B Jakarta Pusat, pajak bulan 12 2021. Berarti ini motor 2018 akhir. Ini udah ISS, teman-teman. Lebih irit. Ini kita jual dengan harga 16.300. Oke. Kalau ini versi yang ISS, ini versi yang CBS. Walaupun sama bentuknya, warnanya juga sama. Perbedaannya tadi, teman-teman, ada idling shock systemnya. Yang ini belum. Ini nopolnya B Depok, pajak bulan 9 2022. Panjang banget pajaknya. Motornya pasti juga mulus abis. Kalau teman-teman mau dengan unit ini, kita jual dengan harga 16 juta aja, teman-teman. Yang ini 16.3, yang ini 16 juta. Bentuk sama, hanya beda spesifikasi sedikit. Oke, kalau ini versi 125, kita juga punya versi yang 150. Warnanya keren banget, warna merah. Ini adalah Vario 150 Keyless 2018. Nopolnya B Depok, Depoknya Depok Cinere, pajak bulan 10 2022. Atau yang orang Depok bisa langsung balik nama. Nih, kita jual dengan harga 18 juta aja, teman-teman. Murah. Yang pasti bukan murahan. Oke, lanjut. Ini ada sebelahnya Honda Vario 125 CBS 2016. Tapi ini udah laku juga, teman-teman. Tadi sebelum kita review, diambil sama subscriber kita juga dari Cibubur. Iya, ini sore mau kita anterin. Dia lihat dari YouTube juga, teman-teman. Oke, thank you, Om. Sampai jumpa nanti sore. Oke, ini motor 150 naked-nya. Kita ada CB 150R 2016, nopolnya B Depok, pajak bulan 8 2022. Panjang banget unitnya, istimewa nih buat yang cari-cari motor naked bagus. Gua rekomendasiin ini, budgetnya juga panjang. Ini kita jual dengan harga 15.800.
Oke. Untuk baris kedua kelar. Ini yang terakhir ada dua unit Scoopy, si kembar tapi beda warna. Tahun sama, warna beda, nopolnya juga beda. Kita mulai dari yang ini, yang merah. Honda Scoopy FE Classic 2017. Nopolnya B Jakarta Pusat, pajak bulan 2 2022. Mulus banget teman-teman. Oke, ini kita jual di harga 14.500 aja. Yang cari Scoopy ada kita ready 2 unit. Oke, sebelahnya kita ada Scoopy juga dengan tahun yang sama, bulan yang sama. Hanya beda warna sama plat nomor. Ini nopolnya Bekasi Kota. Pajak sama bulan 2 2022. Masih mulus habis. Ini kita jual sama dengan harga 14.500. Jadi buat om-om atau teman-teman yang punya anak kembar biar nggak berantem, beli ini Scoopy yang kembar tapi beda warna, lahirnya sama bulan 2 juga. Oke, 14.5 mau cash, kredit atau via kartu kredit bisa. Oke, ini tadi review kita di cabang Antara Motor satu kali sehari. Unitnya nggak banyak-banyak amat, cuman bervariatif. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau cari motor bekas, pastinya di Antara Motor Kalisari. See you next time, bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi hasil review kita kali ini yang pastinya di cabang Antara Motor satu Kalisari. Semoga review stok dan promo yang kita tawarkan kali ini menjadi penambah minat dan pastinya rekomendasi buat teman-teman para pemburu motor bekas berkualitas. Kalau teman-teman pengen lihat stok kita yang lain, bisa dari website kita di www.antaramotor.com atau Instagram kita di @antaramotor.com, karena di situ update banget tertera unit, DP serta cicilannya. Kalau teman-teman mau datang langsung ke dealer kita, bisa cek alamat di sini nih, di Jalan Kalisari Raya, nomor 107, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Atau untuk info lebih jelas, bisa hubungin nomor marketing yang gua pasang di bawah ini. Oke, cukup untuk video kali ini. Akhir kata gua pamit, see you next time and bye-bye.